السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal penting yang perlu kalian perhatikan bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu tentang pencegahan terhadap penyebaran pandemi penyakit corona atau covid -19. 19, maka diberitahukan agar siswa untuk belajar di rumah sampai jangka waktu yang masih belum ditentukan. Baik belajar secara mandiri maupun dengan bimbingan orang tua. Para siswa yang saya cintai, seperti yang kalian ketahui, beberapa waktu lalu kalian telah melalui tugas-tugas dari para guru, melalui Media internet, WhatsApp, maupun berupa portofolio dari guru-guru kalian, maka saya cukup memberikan apresiasi yang cukup baik karena semangat belajar sebagian dari kalian masih ada, yaitu dengan semangat mengerjakan tugas-tugas tersebut. Namun demikian, masih ada kendala yaitu beberapa dari kalian para siswa ada yang belum atau tidak memiliki handphone atau HP sehingga tidak dapat mengikuti pelajaran dan melaksanakan tugas-tugas dari guru kalian oleh sebab itu hal ini telah di sepakati oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Komisi 10 DPR RI bahwa pembelajaran selanjutnya nanti akan dimulai mulai besok hari Senin tanggal 13 April 2020 pembelajaran melalui TVRI yaitu Ah, pada pukul 10.30 hingga pukul 10 khusus bagi siswa SMP seperti kalian. Saya berharap kalian terus ikuti acara tersebut hingga kalian peroleh manfaat dari acara tersebut. Ingat di TVRI mulai pukul 10.30 sampai pukul 11.00. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, harapan kita semua semoga kalian para siswa belajar dan tetap belajar penuh semangat. Akhirnya pesan dari saya yang pertama adalah tetap di rumah. Kemudian nomor 2 kebersihan. Jagalah kebersihan dan rajinlah cuci tangan. Nomor tiga, sementara hindari berkumpul dengan banyak orang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakit corona ini dan kita semua dapat mengambil hikmahnya untuk masa depan yang lebih baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.